Pemirsa, setelah menilai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Bogor dan Depok berhasil, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan PSBB di Bodebek diperpanjang mulai Rabu 29 April selama 2 minggu. Selain itu, Ridwan Kamil pun menyatakan Babin Kantipmas akan mensosialisasikan perihal bansos ke masyarakat agar tidak terjadi lagi penolakan. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, setelah hampir 14 hari PSBB di Bodebek, terjadi tren penurunan jumlah kasus COVID-19 di kota dan Kabupaten Bogor serta kota Depok. Meski terjadi peningkatan kasus di kota dan Kabupaten Bekasi, secara keseluruhan jumlah kasus COVID-19 setelah PSBB Bodebek turun hampir 38,5%. Karenanya dirinya memperpanjang PSBB Bodebek mulai Rabu 29 April selama 2 minggu. PSBB dianggap baik dan berhasil dalam menekan persebaran virus COVID-19. Hal yang sama akan kami evaluasi di minggu depan per 2 minggu untuk PSBB di Bandung Raya yang per minggu ini baru berlangsung sebagai PSBB dalam 1 minggu. Nah, mudah-mudahan persebaran ini juga menjadi sebuah berita baik agar kita yang cuma punya modal sosial ini dengan modal kedisiplinan kita bisa mengurangi pergerakan. Sementara itu, terkait penanganan kesehatan secara umum, sudah hampir 100.000 orang melakukan rapid test, 2.000 diantaranya positif dan tengah melakukan PCR test. Jumlah warga yang telah melakukan PCR test tanpa rapid test mencapai 4.000-an, yang positif 523 orang. Gubernur pun menyatakan 63% warga Jawa Barat terdampak COVID-19, sebagian diantaranya ditangani Bansos Jawa Barat. Bansos Jawa Barat yang sudah disalurkan pun mencapai 12.000-an, namun 900-an diantaranya dikembalikan karena ketidakpahaman warga. Karenanya Babin Kamtibmas akan memberikan sosialisasi kepada warga. Budi Hartati, Bandung TV.